Siap gerak. Balik kanan gerak. Hup. Meningkan cipta, mulai. Guru Besar Padepokan Sima Maung seluruh Jawara diistirahatkan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang menjelang sore ini kita berkumpul di halaman kantor Desa Kedung Pengawas dalam rangka melaksanakan rutinitas tahunan perguruan silat Padepokan Sima Maung, yaitu ujian kenaikan tingkat atau UKT. Di tahun 2019 ini, alhamdulillah peserta UKT kurang lebih ada 200 orang. Ditambah lagi dengan pendamping dan para senior, serta pengurus pusat maupun cabang. Alhamdulillah, inilah orang-orang terpilih yang pada tahun ini, penghujung tahun 2019 ini, mengikuti UKT Padepokan Sima Maung tahun 2019. Anak-anakku sekalian, kalian ikuti UKT ini dengan baik. Karena tahun ini ada penilaian-penilaian khusus. Di antaranya kerapihan dari seragamnya, kedisiplinan, kekompakan, serta kreasi dan budaya, kreasi seni dan budaya. Jadi penilaiannya ini nanti ada timnya khusus. Ya. Ketika dikumpulkan mana yang ulet, mana yang cepat, itulah kalian bisa menilai dan memikirkan sendiri nilai yang baik yang mana. Apabila waktunya sholat harus sudah ada di musola, waktunya harus ngumpul, harus ngumpul, waktunya makan harus sudah siap diri kalian, tidak ada yang tercecer kemana-mana. Karena ini akan dipantau, yang suka keluar masuk cepat ya, sering nanti dilihat oleh timnya, kan dinilai. Gak usah keluar, di sini juga banyak tukang dagang. Cukup ya. Kalian di sini mengikuti kegiatan bukan untuk jajan. Untuk jajan keluar maksudnya. Silakan jajan tapi kondisional aja di dalam sini aja. Di dalam juga ada kantin. Kalau mau siap mie, makan mie ada, kopi, teh ada. Jadi enggak ada yang ceritanya itu keluar dari area tempat UKT. Kecuali nanti ada napak tilas junior dan napak tilas senior. Apabila ada yang keluar, mohon izin dengan ketua panitia, yaitu Bang Syukron, atau senior-senior lainnya, atau pelatih pendamping. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian penilaian tentang kreasi seni nanti malam
baru ada penilaiannya ketika pas pagelaran budaya. Nanti jadwalnya setelah dikelompokkan baru diberikan masing-masing kelompok rundown acara serta peta untuk napak tilas junior. Untuk napak tilas senior nanti menyusul petanya. Jadi nggak ada yang istilah susah, semuanya akan terasa indah, akan lapang dadanya ketika dilaksanakan dengan hati yang ikhlas. Insya Allah berkah buat kita semua, amin. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor upacara pembukaan UKT tahun 2019 telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Penghormatan umum dipimpin oleh jawara yang memimpin upacara. Kepala Guru Besar Padepokan Sudah Mau Hormat. Guru Besar Pengumuman. Sedikit informasi atau pengumuman untuk para peserta UKT tahun 2019 sudah selesai ya, barusan kita mengadakan upacara, dan setelah ini nanti untuk para peserta harap mengatur kelompoknya masing-masing. Satu regu itu ada 5 orang. Ya, satu regu 5 orang. Jadi nanti